Dewan Masjid Indonesia atau DMI kembali menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Turki. Setelah Februari lalu, hari ini DMI menyerahkan sejumlah uang lewat Ketua DMI Bangka Belitung HM Rashid Rido pada kuasa usaha kedutaan Turki Mr. Omer Arhun Celikol. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Imam Andro Kutni yang hadir menyebut bantuan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia. Di kedutaan Turki di Indonesia, Jalan HR Rasunah Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Imam menambahkan dana berasal dari perorangan secara langsung dan sebagian melalui pengurus pusat DMI. Atas nama Dewan Masjid Indonesia bersama juga diantar oleh Ketua Dewan Masjid Papel, kita berkunjung ke kedutaan Turki, ini di kedutaan Turki menyampaikan amanat dari teman-teman untuk ke tanda solidaritas Dewan Masjid Indonesia dan seluruh anggotanya bagi korban gempa bumi di Turki yang sampai sekarang resminya telah mencapai angka kematian 45 ribu jiwa di samping rusaknya bangunan-bangunan yang mahal sebagai warisan sejarah peradaban Turki. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan TAF TV melaporkan.